Mana yang lucu? Lewatilah. Halo sobat Kompas, salam dunia, apa kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Korea. Untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih buat Leo Purnama, Sobek Aldi, Ikut Rianti, Wonderland, Lebong. Ini dia apa jadi? Pak Andres Korp. Sebelum galau cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian makan lagi akan melepas masa lajangnya, serta memiliki orang tua yang masih kulit. Sini dingin dong. Adalah seorang mahasiswa yakni Han dan juga Mio. Di sini gak sebutin mereka jurusan apa, jurusan teknikah atau jurusan Bandung Galau. Yang jelas si Lintang ini berkata bahwa dia ingin melakukan hal-hal spektakuler di hari liburnya nanti di negara yang ingin sekali dikunjunginya, yaitu Kanada. Saking terobsesinya dengan negara Kanada, sebelum tidur dia selalu melihat channel YouTube yang membahas tentang keindahan negara tersebut. Baik orang Jepang yang juga bahas masih belum punya ongkos ya, Lintang hanya bisa menikmati keindahan negara Kanada itu lewat lukisan yang baru aja dibelinya. Masalahnya lukisan itu juga belum bisa dipasang karena Lintang gak punya palu. Yah, palu aja kamu mah gak punya, apalagi ongkos ke Kanada. Nah, selain kuliah, Lintang juga bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Ya, lumayan lah buat tambah-tambah beli selempang. Lama kemudian, dua orang konsumen datang, yang satu nunggu di luar, sedangkan yang satu lagi masuk ke dalam. Hanya saja, pria ini kita panggil aja Tarno, membuat si Lintang kesal karena dia terus menggonta-ganti pesanan rokoknya. Udah mah musingkeun, bayarnya juga kurang. Ketika ditagi, dia malah kasih kode. Makanya itu, Tarno yang lagi memakai rokok juga menyuruh Lintang agar mengantarkan makanan keluar. Padahal, Lintang sudah bilang itu tidak bisa dilakukan sebelum mereka membayarnya. Untungnya, satu temannya lagi bernama Myung Jin ngerti, meminta maaf lalu membayar semuanya. Sebelum pulang, Lintang sempat meminjam palu pada bosnya. Namun karena lagi main ML, bosnya sama sekali gak menggubrisnya. Di perjalanan pulang, Lintang melihat si Tarno lagi terkapar di sebuah gang sempit. Lintang kemudian memanggil si Myung Jin agar membawa temannya pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Tapi si Myung Jin sepertinya gak peduli sehingga Lintang memberi kode prinsip pada dirinya. Myung Jin yang menyadari itu segera menghampirinya lalu. Mengingatkan Lintang pada kejadian dulu ketika dia sering dibuli di sekolah. Nah, karena gak mau lagi jadi pecundang, Lintang nekat mengambil palu pinjamannya lalu menakolkannya ke kepala si Myung Jin. Myung Jin sempat linglung terlebih dahulu sebelum pada akhirnya harus innalillahi di tempat. Aduh,
sih. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba seorang wanita berkacamata hitam lewat dan ikut sambil membawa anjing. Untungnya, dia buta, membuat Litang kembali bernapas lega. Ketika sedang mandi, Litang berhalusinasi didatangi si Myung Jin, meminta pertanggungjawaban karena dirinya sudah membuatnya meninggal. Padahal, dia masih punya ibu yang menderita demensia dan 3 orang anak yang harus dia urus. Jelas dong si Litang ketakutan memikirkan nasib orang tuanya jika dia ditangkap polisi. Di saat mau tidur, terdengar pintu diketuk seseorang dan itu adalah si Hanhan yang ingin numpang tidur, gak berani pulang karena lagi mabuk berat. Litang sendiri gak berani cerita apa yang sudah dilakukannya dan hanya bisa melihat-lihat kira-kira berapa tahun hukuman yang akan dia terima jika dia menyerahkan diri. Namun seketika dia teringat ketika dulu sering jadi simpanan tante-tante, termasuk melakukan simpanan siapa itu di sekolah, tapi semuanya berjalan lancar dan pernah ketahuan. Tadi simpanan siapa itu? Nah, keuntungannya itu akan bahaya itu tante-tante jika dia bisa. Dengan palu yang dia gunakan untuk membunuh, jangan-jangan masih tertinggal di TKP, membuatnya panik lagi. Oh, itu belum diceritakan. Keberuntungannya berakhir sampai di sini. Besoknya seorang detektif bernama Jangnan sudah berada di TKP, tapi tidak adanya CCTV di daerah sekitar membuatnya kesulitan untuk mencari pelakunya. Hanya menemukan beberapa makanan yang dibungkus dengan plastik minimarket. Sedangkan Litang disuruh bosnya pergi ke toko karena rekan shiftnya tidak bisa masuk kerja. Sementara itu, Jana mendatangi minimarket tersebut lalu meminta file CCTV pada pemilik minimarket itu. Pada saat menunggu di luar, 2 berandalan yang bolos sekolah ini tiba-tiba menghampirinya untuk meminjam korek.